keluar daripada Sivas kita ke Cappadocia. Hujan. Yalah, hujan nak macam mana? Kita kena ride dalam hujan, tapi rasanya kat sana tu lebih cerah lah. Hari ni tak ada masalah nak start. Kalau hujan macam ni okey lagi, dia jangan ais, jangan salji macam hari dekat Georgia hari tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Cari bank dulu. Bukan kedai sebenarnya biasa rupanya ni, macam kedai jajan ni. Manisan dia je. Nampak. Dan ustaz ni. Ustaz Ceresi. Tak tahu. Beli air je. Pepak air. Kita gerak. Tak tahu dia makan apa ni. Biar koda je. Yani yiyeceğim mi burada? Ha. Oturacağım mı? Basayım mı? Muhammed, bu dursun mu? Okey, selesai makan. Kita ada lebih kurang dalam 50 km lagi. Nak sampai ke dalam lebih kurang 40 minit. Let's go. Cuaca dah panas sikit ni. Tapi angin masih lagi sejuk. Okay, sampai je dekat Cappadocia ni. Aku sebenarnya tak tahu apa lagi benda yang menarik nak aku singgah dekat Turki ni. Jadi daripada trap zone tu ambil masa 2 hari nak sampai Cappadocia. Aku spend masa 2 hari dekat Cappadocia ni untuk cari video dan gambar-gambar balon dekat sini. Besar sangat. Turki ni besar sangat. Aku tak boleh nak pergi tempat semua yang ada kat Turki ni. Jadi aku pilih Cappadocia. Jadi ini adalah satu lagi masalah yang aku hadapi. Yakni aku cuba buat vlog dan bercakap depan kamera 360, tapi masalahnya suara yang keluar tu, yang terakam tu, tidak begitu jelas. Hampir tidak kedengaran. Sampai aku sendiri pun tak tahu apa yang aku cakap. Jadi video untuk vlog pusing-pusing dekat Cappadocia ni tak ada sangat lah nak di-sharekan. Cuma ada beberapa klip saja yang ada suara lebih kurang jelas, aku boleh share dekat sini. How are you? I'm good. Just looking around. Okay. There's no many types of food here. The only choice of food is coming to table. There's five types started: rice, pudding, special corporate only here, all bread, coffee, tea. It's all free. It's on the paid food. It's order coming table. It's all free. Okay. Thank you. Would you like tea? Yeah. But it's okay. I just walking around. Okay. Yes. Right. Okay. Thank you. Okay. Yeah, terbang. Tapi ada sikit lagi. Okay. Spot jap. Tak jauh pun, dalam 2 kilo. Wow, rasa ringan betul betul. Tak ada bagang kan. Satu dua gambar hapus. Aku bukan pandai sangat gambar pun. Sayangnya lah. Jadi kita pusing-pusing sekarang, cari spot lain. Tak agak lah nak fly drone ni. Sebab waktu macam tak cukup. Cukup ilmu. Taklah kan. LBS on.
Belakang kena 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 tekan. Sebabnya diorang fly pagi-pagi sebab tak ada angin. Itu temperature sejuk. Jadi bila dia buat heat tu senang lah naik. Tak banyak power. Cumanya dia lah hawa dia sikit. Mungkin dalam sejam je kot. Sejam ke sejam setengah diorang fly. Lepas tu turun balik lah. Petang dia kata dia, tapi tak tahulah. Petang Petang mungkin angin kuat ke apa, tak tahulah kan. Mostly memang pagi lah. Memang pagi, betul-betul pagi. Sebelum subuh lagi. Sebelum subuh kena gerak. Mas Alih ni daripada US. Dah 4 bulan dia berjalan. Dia sewa motor kat sini. Dia bawa drone, boleh follow dia. Tapi tak on lah sekarang. Tadi dia on. Sekarang nak pergi tengok sebelah sana ni. Tempat landing pula. Tak, aku pun je follow je lah dia. Dia kata jalan ni tak boleh keluar. Dia patah balik lah. Rasa kita tak puas ambil video kat sini. Betul lah, kat sini dia landing. Banyak lah, ni tu landing. Ni pun landing. So, diorang fly sebelah sana, diorang landing sebelah sini. Sekarang ni tengah sibuk ni. Brrrr, habis semua. Debu. Buat barai muka aku. Sebab landing semua tu dah tak syok lah. Ada yang landing kat sini, ada yang landing kat sana. Gantung kepada pengusaha. Wah, banyak. Aku ingat ada dekat 200 ke 200 biji kot. Mungkin diorang start fly daripada sebelah sana. Diorang turun sebelah sini. Oh, dia fly rendah gila. Aku tak tahu macam mana dia control pergerakan kiri ke kanan ke. Maybe pakai ada lubang dia lah. Dia release gas, angin panas. Sedap bergerak. Dekat atas batu tu semua ada orang watching. Balloon watching. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go balik. Okay, ini kali pertama aku menghadapi pembayaran tol menggunakan motosikal. Tak ada orang lagi beritahu aku yang motosikal pun kena bayar juga dekat tol highway Turki ni. Ada setengah tempat tu bayar pakai cash ataupun kad kredit. Dan satu lagi ada tempat yang kena beli dia punya tadi prepaid pembayaran cash. Dia tapi kali ni tengok tak ada tempat cash atau kredit. So dia selalu beli kad ni, PTT. Dan ni bukan PTT Thailand, PTT Turki. Dia beli dia punya stiker ni. Tak tahulah 5 lira ke 30 lira ke. Kena bayar, kena beli kad dia. 200 lira siut. Tapi nak cepat ni pasal beli je lah. Tentang kat tempat lain banyak lagi tempat kena bayar kan. Kat Istanbul macam tak ada tempat yang apa, tak ada tol kan kat town kan. So bayar je lah. Baru nak ambil gambar kat dalam kan. Tak ada tutup lah.
Track Kinan Sepogulu. Dekat je ni. 150 km daripada Istanbul. Tapi kita track tutup hari ni, tak dia nak ambil gambar kat dalam. Gambar kat luar je lah. Ah, jom lah, gerak lah. Sayang. Kita dah sampai dekat Istanbul ni, tapi nak mencari jalan tu, Allah, susahnya. Susah sangat benda ni. Dah lah pakai maps ni, memang slow app ni. Lambat dia, dah pelik. Kalau salah, bukan salah lah kalau ada simpang yang tak boleh masuk kan. Dia kasih lambat, dia pusing. Baiklah, aku sampai dekat Istanbul ni dalam pukul 5 petang. Jadi merupakan ni waktu balik kerja lah, rush hour. Jadi banyaklah jalan-jalan yang jam. Map pula lambat nak calculate route yang terbaik paling cepat untuk sampai dekat hostel aku. Jadi aku terus ambil keputusan untuk gunakan terowong yang menghubungkan antara Istanbul Asia dan Istanbul Eropah. Tak lama pun, dalam lebih kurang 10 minit, akhirnya aku sampai dekat bahagian Istanbul Eropah. Kedudukan hostel aku ni sebenarnya cuma betul-betul di belakang Masjid Sultan Mahmud. Masjid Sultan Mahmud. Jadi kalau tengok sekali imbas lah. Kedudukan ni macam betul-betul dekat belakang dinding lama kota Constantinople dulu. Agaknya lah, aku pun tak tahu. Nak kena kaji sendiri lah. Jadi lepas aku tinggalkan motor aku dekat hostel, aku cuma jalan kaki. Kalau ikutkan Google Map, aku cuma perlukan 15 minit untuk sampai ke restoran. Laluan yang aku gunakan ni betul-betul di antara dua buah masjid, Hagia Sophia, dan sebelah kiri adalah Masjid Sultan Mahmud. Aku pun sendiri tak tahu yang sebenarnya sekarang kita dah boleh sembahyang terus dekat Hagia Sophia. Aku ingat selama ni kita cuma boleh sembahyang kat Sultan Mahmud je. Dan Hagia Sophia ni kalau nak beratur, nak sembahyang kat sini kena beratur panjang. Aku mula ingat macam tu lah. Tapi sekarang aku nak pergi makan dulu. Dia agak curam, dia macam batu ni. Nur Muhammad. Tak ada buka, tak ada orang. Assalamualaikum. Boleh? Boleh. Dua hari. Motor kat hostel lah. Ini mana? Lagak nak bawa. Esok. Kira balik lah. Boleh ambil gambar sikit. Esok datang lagi. Ada 2 hari kat sini. Okay, nak asyik. Okay, selepas sebulan setengah aku tak makan makanan Malaysia. Dengan raya entah kat mana, puasa entah kat mana. Alhamdulillah dekat Nur Muhammad. Lokantasi dekat Istanbul ni. Alhamdulillah aku dapat makan nasi lemak. Dia punya rasa nikmatnya. Tak dapat dibayangkan dengan kata-kata. Terubat segala kerinduan. Dan disebabkan selepas makan ni dalam pukul 9 malam tu dah masuk waktu maghrib, aku teruskan ke Masjid Sultan Mahmud untuk menunaikan sembahyang maghrib.